ini situasi saat ini tanggal 18 Februari 2021 sudah dimulai ya belanja barang-barang untuk renovasi rumah ini. Ya, ini di Cibitung, saudaraku LBS, inilah tempat kita ini yang warna biru. Ini akan ditutup apa ditambahkan ke depan ya, tempat orang kerja. Nah, ini sudah mulai dibelanjakan dan saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku yang sudah membantu meringankan beban biaya ini. Dan sampai saat ini masih kekurangan biaya ya, tapi terus bergerak. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada sahabatku yang sudah ikut berkontribusi. Ya, ini mulai ya di balik sana besi-besi ya. Saya nggak bisa ke sana karena hujan ya, takutnya basah ini. Ah, ini saudaraku sekali lagi terima kasih buat semuanya. Ini tahap hari pertama ya masuk. Jadi mulai tanggal 18 Februari 2021. Oke, ini yang di sebelah sana nih. Ujungnya ya. Ini sudah ramai di sana juga lagi ada pembuatan gini ya. Ini juga ramai di sini. Di sebelah sana juga sudah ada orangnya. Nah, ini di depan rumah ini ya. Oke, terima kasih sahabatku semuanya. Sekali lagi tetap semangat. Jadi itu tadi kondisinya sahabat semua. Terima kasih ya. Terima kasih buat semuanya. Semoga kita terus menjalin persahabatan silaturahmi. Dan biarkanlah, ini ada yang menonton soalnya ini perjalanan saya. Ada yang mengikuti perjalanan saya sejak keluar dari tentara sampai sekarang. Dan ada di antara mereka yang ingin melihat MPS tetap miskin, menderita. Tapi kita lihatlah perjalanan hidup ini kehendak Allah. Karena setiap kita memiliki tugas masing-masing. Tetap semangat. Merdeka.